antusiasnya apa enggak. Itu yang menjadi, jadi setiap mereka kumpul itu selalu dinner lah, untuk foto bersama, sehingga orang-orang ini tertarik kalau memang kegiatan itu ada. Baikpun gitu ya. Ada baikpun, ya. Ada yang datang ke rumah. Oh iya. Pada saat itu kan dijanjikan sama donatur. Kerja apa? Kelain ini? Kerja kelain ini? Ya, kerja-kerja. Oh ini dia ya? Punya. Enggak, saya enggak ada keuntungan dari... Suami, anak ada? Anak ada satu orang. Suami? Suami sudah bercerai, Pak. Oh iya. Untuk perjamaah. Dan pada saat itu dia ingin kalau saya dikasih uang untuk menambahi semua itu. Sedangkan pada saat itu saya tidak akan melakukan itu karena saya dari awal sudah memberangkatkan 137 jamaah. Saya nggak mau hanya sekedar sehibur dengannya, tapi menuju baik Allah dengan uang seperti itu. Jadi saya putuskan pada saat itu saya berhenti komunikasi dengannya, saya lupakan dia. Dan pada saat itu saya pulang dari Bogor. Oh, di sini punya kantor? Enggak punya, Pak. Oh, di, berarti di Bogor apa di Bandung? Enggak punya kantor, punya rumah. Rumah aja ya? Rumah di mana? Rumah di Sentul, Pak. Oh, di Sentul. Tapi iya. Melayani seluruh Indonesia? Kenapa? Melayani orang kos seluruh Indonesia apa? Enggak, Bogor aja. Terdekat aja, Pak. Terdekat. Pidana penipuan dan atau penggelapan jemaah umroh. Nah, ini atas laporan yang dilaporkan pertama kali ya, korban kepada Polres ya, Polresta Bogor Kota ya. Jadi korban ini melaporkan kepada kita ya, ini membawa 10 keluarga ya, mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah yang dijanjikan pada tanggal Desember ya, Desember 2022 kemarin untuk berangkat, tapi tidak berangkat ya. Kemudian kita amankan pelaku ya, dan kita interogasi ya, saksi-saksi pelaku ya, bahwa ada 106 ya, orang lainnya yang juga belum berhasil diberangkatkan ya, walaupun janjinya sudah deadline ya, di tahun 2022 tapi tidak berangkat juga, yang total kerugiannya itu 1.881.440.000 rupiah. Nah ini dari pelaku ini sudah kita amankan ya, dan barang bukti ya, kita lakukan penyitaan diantaranya print out rekening koran ya, bukti percakapan, kemudian dari ada ini buku rekening ya, buku rekening, kemudian sertifikat vaksinasi ya, nah, ini bukti percakapan chatnya ya, kemudian ini ID card ya, dan ini paspor dari para korban yang dijanjikan untuk berangkat, dan ini perlengkapan ya. Siap. Perlengkapan apa ya? Untuk umroh ya. Nah, untuk pelaku ya, kita sudah lakukan penahanan ya, dan dijerat dengan pasal 372 junto 378 KUHP ancaman hukuman 4 tahun penjara ya. Nah, ini nanti kita akan buka posko pengaduan ya. Pada masyarakat yang merasa jadi korban bisa melaporkan ke Polresta Bogor Kota. Demikian. Nanti untuk Pak Kepala bisa menambahkan detailnya. Siap. Ini sampaikan sebagai tambahan bahwa terduga pelaku ini atas nama pelaku inisial CF, CV ini melakukan kegiatan untuk memberangkatkan umroh itu kurang lebih sejak 2020. Nah, sistemnya ini dia memberikan janji ataupun dapat memberangkatkan umroh dengan biaya murah dengan harga 5 juta sampai 12.500.000, di mana sebenarnya untuk rata-rata biaya umroh normal itu adalah kurang lebih di angka 20 juta. Nah, selisih dari kekurangan itulah dia menggunakan dari nasabah yang lain. Jadi sistemnya itu adalah untuk tutup gali lubang dan tutup lubang. Jadi dengan memberangkatkan umroh dengan meminta atau ada 2 atau 3 orang lain yang di belakang untuk menunggu giliran. Semakin tahun semakin banyak, dan akhirnya untuk sementara ini data saat ini yang dapat kami himpun Desember 2022 kurang lebih ada 106 yang masih belum bisa berhasil diberangkatkan dengan total uang yang sudah masuk kurang lebih 1,8 miliar. Demikian. Jadi
ada di antara korban ini ada yang berhasil berangkat, ya, ada yang tidak berhasil. Yang berhasil berangkat ini uangnya diambilkan dari ya uang jamaah yang lain, sehingga ya jamaah lain juga jadi berangkat. Demikian. Itu saja. Semakin banyak travel yang ada satu ya bagi warga itu. Ya, himbauan kita jangan ini ya Pak, harus cek and recheck. Oh, kira-kira ini harga normalnya berapa sih? Atau bisa nanya ke Departemen Agama atau Kemenag, ya kan? Oh, harga normalnya berapa? Ya, kalau misalnya di bawah harga normal ya patut curiga. Ya.